pulang kampung. Udah lama kali aku nggak pulang kampung. Ros, hah? Kak Ros. Upin. Kak Ros. Upin. Aku pulang. Ini beneran. Iya. Upin. Ini, aduh. Badut Imut TV. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ini bunganya sudah bagus sekali, sudah besar sekali. Mana lagi ini Upin Ipin nih? Tidak rajin-rajinnya dia itu. Susah. Sudah lama ini peninggalan Upin sama Ipin. Mereka sudah merantau jauh. Kak Ros jadi kangen sama Upin. Ipin juga sekarang nggak tahu di mana. Tapi kalau Upin itu sudah jadi dokter. Kapanlah dia pulang ya, agar bisa melahirkan Kak Ros ini. Kak Ros ini sudah hampir melahirkan, teman-teman. Ini sudah masuk ke 9 bulan. Tapi harus rajin-rajin agar pelahirannya itu lancar, teman-teman. Kita sapu dulu ya, biar bersih. Nah, buat teman-teman juga di rumah, jangan males-malesan. Kalau ada waktu, silakan bantu orang tuanya untuk beres-beres rumah, menyapu, mengepel rumah. Oke, teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi sapu yuk. Bersih-bersih. Aduh. Sakit sekali perut ini. Sepertinya sudah kontraksi mau melahirkan. Aduh. Manalah ya adik-adik Kak Ros ini. Kak Ros sudah kangen sama mereka. Kalau nggak ada mereka berdua itu, rumah jadi sepi. Tapi kalau ada mereka berdua itu, terkadang menjengkelkan juga, teman-teman. Nggak apa-apalah ya. Kita sapu-sapu lagi. Manalah ini. Aduh, capek sekali. Kalau ingat masih kecil dulu, Upin sama Ipin itu sering main di sini. Main sama Mail. Ya, sama Meme juga. Tapi mereka semuanya sudah besar-besar. Sekarang sudah merantau. Sudah ada yang jadi dokter. Sudah ada yang jadi guru. Ada yang jadi pilot juga. Nah, buat adik-adik di rumah juga, jangan malas-malas belajar agar cita-citanya bisa digapai. Oke? Aduh, dia capek sekali nih. Sedih rasanya tinggal di rumah sendirian. Aduh. Pulang kampung. Aduh, akhirnya setelah sekian lama merantau, akhirnya aku jadi dokter juga. Wow, saatnya pulang kampung. Udah lama kali aku nggak pulang kampung, teman-teman semuanya. Wow. Aduh, udah berapa tahun nih aku kuliah jadi dokter, akhirnya jadi dokter juga. Wow, pulang kampung. Apa kabar ya orang di rumah ya? Kak Ros biasanya jam segini pasti lagi nyapu. Kira-kira Kak Ros lagi apa ya, teman-teman semuanya? Yuk, kita kasih surprise yuk. Pulang kampung. Manalah sepi sekali ini. Kak Ros. Aduh. Kak Ros. Hah? Kak Ros. Upin. Kak Ros. Upin. Aku pulang. Ini beneran. Iya. Upin. Ini, aduh. Kak Ros kenapa? Hei, aduh. Kak Ros kenapa ini? Kak Ros. Waduh. Teman-teman, kayaknya Kak Ros panik, terkejut. Wow, gimana ini ya? Waduh, ini kayaknya Kak Ros lagi hamil. Kak Ros hamil sama siapa? Aduh, gimana ini? Saya ambil air dulu. Kak Ros. Wah, aku Kak Ros pingsan sih.
Kak Ros. Wah, Kak Rosnya udah sadar nih. Aduh, Kak Ros, ini aku pulang. Upin beneran Upin? Iya. Kak Ros terkejut. Wah. Soalnya kesehatan Kak Ros sekarang nggak stabil. Ini Kak Ros hamil sama siapa nih? Hamil Kak Rosnya. Udah berapa bulan Kak Ros? 9 bulan. Wah, berarti bentar lagi Upin punya ponakan loh teman-teman. Iya Upin. Wah, ini kamu, nanti. Kamu sudah jadi dokter Upin? Iya Kak Ros. Wah. Aku sudah merantau 5 tahun jadi kamu dokter sudah lama juga sekali, akhirnya. Ya? Kita sudah lama sekali. Ipin kemana Ipin? Ipin masih kuliah. Oh. Masih banyak tugas di kampusnya, okay, belum bisa pulang. Aduh. Wah, ini Kak Ros udah hamil besar banget nih. Iya, Upin. Opa, opa. Hah? Sekarang opa. Kenapa opa, Kak Ros? Opa sudah meninggal. Jadi Kak Ros tinggal sendirian ya? Iya. Aduh, sedih banget. Kemarin ada suami, tapi suami hobi main slot. Aduh, gimana ya Kak Ros? Nggak nafkain Kak Ros. Aduh. Dia main slot setiap malam. Aduh. Kalah terus. Aduh, makanya teman-teman di rumah jangan main judi ya. Aduh, kenapa ini? Wadidau. Kenapa ini Kak Ros? Mau melahirkan. Waduh, aduh. Gimana ini teman-teman? Aduh. Gimana ini? Wadidau. Ya, tunggu. Wadidau. Kak Ros tunggu sini. Saya bantu, tunggu. Aduh. Upin, cepat Upin. Kak Ros mau melahirkan Upin. Sabar Kak Ros. Cepat Upin. Sabar Kak Ros. Upin aduh. Cepat. Aduh. Ayo lahiran yuk. Waduh. Upin cepat Allah. Nah, ini anaknya udah lahir aduh. Kak Ros. Hah? Wah, duduk dulu yuk. Aduh. Terima kasih Upin. Iya. Aduh. Terima kasih Upin. Anaknya udah lahiran. Wow, kamu sekarang sudah hebat sekali. Yeay. Bisa melahirkan, Upin. Aku sudah punya ponakan nih. Wow, ye. Enaknya kita kasih namanya siapa ya, teman-teman? Gimana kalau Dek Ros? Putri. Oke deh, nama yang bagus Kak Ros. Ya, namanya Putri Ros. Wow, keren banget. Oke, yuk, sekarang saatnya kita pamit yuk Kak Ros yuk. Oke, buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekolah yang rajin ya, biar jadi dokter. Dadah. Sampai jumpa. Teman, kita lihat dulu teman-teman. Payahnya. Wow. Aduh. Kok transparan sekali. Wow. Badut Imut TV. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke Upin, kita akan jalan-jalan Upin. Pagi-pagi enaknya jalan-jalan. Aduh, pinggangku sakit sekali. Soalnya aku sekarang lagi hamil juga teman-teman. Ini mungkin adiknya Upin kali ya. Aduh, capek sekali. Wow, katesnya bagus sekali teman-teman. Sepertinya pepaya ini belum matang. Oke teman-teman, kita lihat dulu teman-teman pepayanya. Wow. Bayiku. Bayiku. Waduh, jalan sendiri. Waduh. Maafkan Kak Ros ya Upin. Aduh, untung kamu gak kenapa-kenapa Upin. Waduh, kalau jatuh tadi gimana ya teman-teman. Aduh, maafin Kak Ros ya Upin. Aduh, aku mohon maaf banget ya Upin. Kamu jangan nangis ya Upin. Waduh teman-teman, hampir saja teman-teman.
Hampir saja upinya jatuh gara-gara kelalaian Kak Ros. Aduh, memang harus hati-hati ya teman-teman. Karena kalau nggak hati-hati bisa jatuh beneran loh. Iya kan? Aduh, kenapa kaki sakit sekali teman-teman? Aduh, teman-teman. Wah, sepertinya kita harus pegangan beneran, teman-teman. Kalau nggak pegang beneran, karena jalannya ini curam, teman-teman. Aduh, capek sekali ya. Aduh, duduk dulu kita di sini ya, Upin. Kita duduk dulu di sini, Upin. Aduh, mana hamil lagi. Perutnya udah sakit, mau melahirkan. Aduh. Gimana nih? Ah, sakit sekali perut aku, teman-teman. Aduh, kamu gak kenapa-kenapa, Upin? Maafin Kak Ros ya, Upin. Ah, gimana nih? Aduh, rambutnya basah lagi. Aduh, teman-teman. Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Tapi kira-kira nyampe nggak ya kita ke rumah ya? Soalnya rumah kita jauh banget, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Capek sekali. Aduh, kalau lagi hamil, capek sekali. Aduh, gimana nih? Aduh, teman-teman. Sakit perut. Aduh, kebelet pipis nih. Baru bangun tidur nih. Langsung mau main. Soalnya bosan banget di rumah. Enaknya main apa ya teman-teman semuanya? Aduh. Wah. Hei teman-teman semuanya. Ini ada kuda sama bola. Enaknya main apa ya? Kalau mau main bola nggak ada temen. Kalau main kuda bisa sendirian. Tapi aku mau main semuanya aja deh. Kita main bola dulu yuk. Main bolanya sama kuda aja. Hei kuda, ayo main bola. Ayo tendang sini. Wah teman-teman, kudanya nggak bisa nendang. Gimana dong? Ayo bola, kuda tendang, ayo. Aduh, nggak asik banget sih kudanya nggak bisa nendang. Teman-teman, kalau nggak ada kerjaan, yuk sini yuk main bola sama saya yuk. Yeay, jadi bola basket aja deh. Wah nggak mantul teman-teman. Wow, jadi bola kaki aja deh. Ayo kuda, kamu yang jadi kiper ya. 1, 2 tendangan halilintar. Wow, berhasil kena. Ye. Waduh. Bosen banget main bola sendirian gak ada teman. Coba kalau ada teman-teman kesini bisa main bareng sama saya. Ayo. Wah, sekarang udah bosen main bola, kita main kuda-kudaan dulu yuk. Yo. Ais kuda. Wei. Aduh. Wadidaw. Aduh. Kamu rese banget sih. Kamu pelan-pelan dong larinya. Memang ya teman-teman kudanya ini larinya sering kenceng-kenceng. Jadinya aku jatuh deh. Yaudah yuk kita main lagi yuk. Wow. Yeay. Wow, asik sekali ya teman-teman. Ayo main sama aku. Yeay. Ah, kebetulan tuh. Kita numpang pipis di sini aja teman-teman. Gak tahan lagi ya. Rumah kita masih jauh di sana. Ayo Upin kita masuk yuk. Ayo kita numpang di sini aja yuk.
Aduh. Wah. Untung saja teman-teman kita kesini aja ya. Duh, mau sekali. Aduh. Wah. Halo Karos. Kok kamu mirip? Mirip Upin. Wah. Jangan-jangan ini aku waktu kecil ya? Oh, ini Upin besar ya, teman-teman. Iya. Aduh, aku tolongin dulu dong, Karos. Aku sakit banget nih. Aduh. Oh iya. Aku habis jatuh. Aku tadi lupa. Aduh. Aku pengen ke kamar kecil. Hah? Pipis. Kamu tolong jagain Upin kecil ya. Ini Upin kecil. Iya, tolong jagain ya. Kenapa enggak Karos aja? Enggak bisa. Kan aku lagi main. Kan aku lagi main ini. Tolong ditolongin ya, tolong. Aduh. Karos. Karos. Aduh, gimana ini teman-teman? Karos. Emang deh Karos rese banget. Aku lagi asik main. Ini aku malah disuruh jagain dedek bayi. Mana dedek bayinya mirip sama aku lagi. Nih teman-teman. Kok dedek bayinya mirip sama aku ya? Jangan-jangan kami kembar. Halo dedek bayi. Nama kamu siapa? Nama aku Upin. Wah, kok namanya Upin juga teman-teman? Waduh, Kak Ros nih. Mana lama banget lagi. Masa sih aku disuruh jagain dedek bayi, padahal aku lagi asik main kuda-kudaan. Aduh. Duh. Jangan nangis. Kamu diam aja ya. Kamu diam aja ya. Aduh. Nih aku dorong ya. Wah teman-teman. Ternyata enak juga bisa main dorong-dorong kan nih. Ye, angkat ban. Ini asik banget ya. Wow. Tapi mana sih Kak Ros? Lama banget. Masa sih aku disuruh jagain dedek bayi? Kan aku masih mau main. Duh, yuk kita dorong. Wow. Seru banget ya. Dia nggak takut loh teman-teman. Padahal saya dorongnya sambil angkat ban kayak gini, tapi dia nggak takut nih. Lihat nih. Wow, angkat ban tinggi banget teman-teman. Tapi dia nggak takut. Waduh. Upin besar. Kenapa kamu seperti itu, Upin? Kenapa? Gak boleh kayak gitu. Tapi dia senang. Gak boleh kayak gitu. Jadi gimana dong? Mana ada dia senang. Itu masih kecil, gak boleh. Dia gak takut loh. Jangan kesana, sini lagi yuk. Aduh. Nih, kembalikan ya. Waduh, kamu gak apa-apa, Upin. Kamu gak boleh kayak gitu, ini kan anak kecil. Soalnya aku bosen. Nanti jatuh. Aduh gimana nih? Karos pipisnya lama banget sih. Nangis kan? Aduh maafin ya. Aduh gimana sabar ya? Maafin aku ya. Upin. Soalnya aku nggak tahu Karos. Gimana nih? Nangis nih nggak bisa diem lagi nih. Aduh gimana dong? Aduh gimana nih? Maaf ya. Aduh Upin kecil, jangan nangis lagi ya. Maaf ya. Tapi Karos, kok itu? Anaknya mirip saya. Ini adalah Upin kecil. Kamu adalah Upin besar. Wow, teman-teman. Ternyata yang aku dorong adalah Upin kecil. Iya, ini kamu masih kecil. Wow. Aduh. Sini Upin. Ternyata ini kembaranku, teman-teman. Nih, mirip nggak nih? Oh, mirip kan? Wow. Aduh, gimana lagi nih? Perutku sakit lagi. Aduh, Karos mau ke toilet lagi. Iya. Ya udah aku jagain ya. Lagi. Iya, kamu jaganya harus hati-hati. Oke, ya. Oke, siap Kak Ros. Bener lagi nih, teman-teman. Aduh. Kak Ros kenapa sih? Kayaknya dia ada salah makan deh. Jadinya dia sakit perut. Teman-teman di rumah, jangan makan sembarangan ya. Biar nggak sakit perut kayak Kak Ros. Ya udah kalau gitu aku mau ngasuhnya dengan bener aja deh.
Nggak boleh lagi kita angkat-angkat ban. Kasihan nanti dedek bayinya ya. Aduh, nah kayak gitu. Ngasuhnya harus pelan-pelan. Kak Ros sudah ke toiletnya? Sudah. Aduh, aku kenapa ya? Kenapa Kak Ros kok sakit perut? Iya. Tadi Kak Ros makan apa? Makan sambel. Waduh, harusnya makannya jangan pedes-pedes dong. Aku hamil juga nih. Waduh. Aduh. Besar banget lagi perut Kak Ros. Wadidaw. Hah? Wadidaw, daw, daw. Kenapa ini? Aduh, kenapa ini? Kamu diam dulu. Kamu diam ya. Aduh, gimana ini? Gimana? Aduh, ayah mau melahirkan deh. Wah, Kak Ros mau melahirkan. Tolong Upin. Aduh. Gimana ini? Upin. Ya udah, aku harus gimana dong? Melahirkan Upin. Waduh, aku gimana ini? Ya udah. Aduh, kok transparan sekali. Ini anak Kak Ros. Perempuan. Waduh. Cantik sekali, teman-teman. Ternyata anak Kak Ros perempuan. Wadidaw. Jadi bisa dua di situ tuh, satu lagi. Wah, ya iya nih, aja yuk. Aduh. Tuh. Jadi Upin ada tembelnya, teman-teman. Wow. Nih, ya udah Kak Ros dorong lagi aja anaknya. Oke. Wow. Ya, terima kasih ya Upin besar. Iya, sama-sama. Ya. Selamat ya. Oke, terima kasih. Dadah teman-teman. Wah, teman-teman. Ternyata anak Kak Ros perempuan. Oke ya teman-teman, kita pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dadah. Aduh. Ambil ya. Oke. Wow. Wah, teman-teman. Sekarang aku lagi mencari capung. Tapi dari tadi enggak dapat-dapat, teman-teman. Gimana ya? Aku udah punya alatnya nih. Ini. Wah, tadi kelupaan tadi. Apa namanya? Karetnya lupa. Gak apa-apa ya. Dan kita akan buat dulu alatnya, teman-teman. Sepertinya hari ini akan melelahkan sekali, teman-teman. Karena dari tadi kita itu gak dapet. Wow, ini gimana nih? Sabar ya. Kita akan mencari apa yang akan kita dapat, teman-teman. Bisa capung, bisa kupu-kupu juga. Yeay, alatnya udah selesai. Dan kita akan mencari capung, teman-teman. Wih, lihat teman-teman, itu ada satu. Shh, diam-diam ya. Jangan berisik, nanti capungnya terbang. Wah, tidak dapat teman-teman. Capungnya terbang. Terbangnya tinggi sekali. Waduh, kita cari apa lagi ya? Gimana kalau kita cari kupu-kupu aja teman-teman? Lebih bagus kan? Ada yang suka kupu-kupu teman-teman? Kalau teman-teman suka kupu-kupu, ya warnanya indah sekali. Sama aja kayak aku. Aku juga suka banget sama kupu-kupu. Soalnya warnanya banyak sekali. Bagus sekali ya. Tahu gak sih teman-teman? Kupu-kupu itu dari ulat ya. Dari ulat akan berubah jadi kupu-kupu. Ayo kita cari kupu-kupu yuk. Taradadaw. Wih, lihat tuh teman-teman. Ada kupu-kupu di sana teman-teman. Ya, di daun pisang ada kupu-kupu. Hehehe. Waduh, nggak dapat teman-teman. Aduh, kupu-kupunya terbang lagi. Aduh, gimana nih? Nggak dapat. Tapi tetap kita akan cari kupu-kupunya ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, mana nih? Nggak ada teman-teman. Aku udah letih banget teman-teman. Oh, ada teman-teman. Ada lagi tuh.
Ada kupu-kupu. Satu, dua, tiga. Wah, kupu-kupunya terbang lagi, teman-teman. Gak ada apa, teman-teman. Ya udah deh, aku udah capek sekali, teman-teman. Udah haus sekali ya. Tapi gak apa-apa, kita akan cari buah-buahan aja, teman-teman. Siapa tahu ada kelapa muda. Tapi di sini kan gak ada pohon kelapa ya. Kita akan cari yang lain aja deh. Atau enggak, kita pulang aja. Pulang, istirahat, terus minum air putih. Oke, teman-teman. Ayo, 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 ayo. Wih, teman-teman, lihat tuh. Ada yang aneh ya. Rupanya, tapi kok ada yang warna merah itu, teman-teman. Ayo, teman-teman, kita lihat yuk. Wow, lihat nih, teman-teman. Ini sepertinya ini memang aneh sekali, teman-teman. Kok pepaya ada tempat minum kayak gini ya? Kebetulan kita haus sekali, teman-teman. Bagaimana kalau kita ambil ya? Oke, oke, oke. Wow. Ini tempat minum, teman-teman. Di dalamnya sepertinya ada air. Wah, kebetulan sekali, teman-teman. Kita kan udah capek banget nih. Kita haus. Ayo kita minum. Tapi ke sana aja ya, teman-teman. Ini belum mateng ya. Nanti kalau misalkan kita udah mateng, kita akan petik. Oke. Ayo kita minum yuk. Sambil kita istirahat. Ayo. Oke, teman-teman. Kita akan istirahat dulu sambil minum ini. Wah, keren sekali. Sepertinya ini rasanya rasa strawberry. Wow, pasti enak sekali, teman-teman. Haus. Mau cari tempat minum dulu ah, sambil istirahat, teman-teman. Ayo, teman-teman. Ayo, ayo. Kita istirahat. Seger sekali ya. Tadi udah capek, tapi sekarang istirahat sambil minum ini. Ini apa namanya ya? Soalnya aku ketemunya ini di batang atau di pohon gates, di pohon pepaya, teman-teman. Apa rasanya? Ayo kita minum, teman-teman. Wow, udah nggak tahan lagi, teman-teman. Ini perlu dibuka nggak ya? Wah, kita buka aja, teman-teman. Ternyata ini ada tutupnya, teman-teman. Lihat nih, strawberry, teman-teman. Wow, udah haus sekali, teman-teman. Rasanya segar sekali, teman-teman. Lagi ya. Habis, teman-teman. Udah gak ada lagi sisanya nih. Wow, aku kecapean tadi, terus kehausan. Ya udah deh, kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Waduh. Kenapa nih perutku? Aduh. Kenapa nih? Gara-gara minum ini, perutku jadi kembung seperti ini. Oke, teman-teman. Gimana kalau kita tanyakan saja sama kakak-kakak ini, teman-teman? Ayo, kita tanyakan aja. Kak, perutku kembung kenapa ya, kak? Kak, ini kenapa kembung, kak? Waduh, kak, gimana nih, kak? Hari ini, seperti biasa, kita mau main dokter-dokteran. Sekarang saya pura-puranya jadi dokter, tapi ini cuma mainan ya, karena saya ini bukan dokter. Sekarang kita mau meriksa Upin Ipin nih. Upin, katanya dia lagi nggak enak badan, teman-teman. Upin, kamu sakit apa? Perutku sakit. Wah, perutnya sakit, teman-teman. Kita periksa dulu yuk. Aduh, teman-teman, gimana nih? Gara-gara minuman itu tadi, perutku jadi kembung, teman-teman. Aduh,
Gimana ya? Aduh sakit sekali teman-teman. Sakit sekali teman-teman. Aduh. Gimana ya? Wah. Kayaknya itu ada dokter tuh. Aduh. Oh, ini bawa aja deh. Aku akan tanyakan sama dokter itu ah. Aduh. Sakit sekali teman-teman. Aduh. Wah, kebetulan ada dokter ya. Kita akan tanyakan teman-teman. Ayo teman-teman. Ye. Wah, sakit apa nih Upin? Wah, semoga cepat sembuh ya. Aduh. Dokter. Hey. Dokter tolong dokter. Kamu kenapa? Perutku jadi seperti ini dokter. Aku kan nggak tahu. Perutku jadi seperti ini. Kok nanya sama aku? Aduh, dokter tolong dokter. Tapi aku ini bu. Aku kenapa perutku ini? Apakah aku hamil dokter? Tolong dokter. Wah, perutnya sepertinya kayak orang hamil deh. Iya, aku gara-gara minum ini dokter. Ini apaan? Tadi kan aku kehausan dan dapatnya di pohon pepaya tuh. Dokter. Waduh, makanya kamu itu jangan minum sembarangan. Tapi aku kehausan tadi dokter. Teman-teman di rumah juga jangan minum sembarangan ya. Soalnya kita kan nggak tahu apa kandungan di minumannya ini. Aduh. Takutnya jadi kayak gini nih. Tolong, mendadak dokter. Hamil perutnya buncit. Mungkin kamu gara-gara minum ini deh. Ayo dokter. Ayo dokter. Tapi aku ini sakit sekali dokter. Aku ini sebenarnya bu. Tolong, aduh dokter. Teman-teman gimana aduh. Sih? Padahal kan aku ini sebenarnya bukan dokter. Tolong dokter. Kamu kenapa? Aku melahirkan dokter. Waduh gimana ini? Aduh. Waduh teman-teman gimana ini? Aduh dok, tolong dok. Aku ini sebenarnya bu. Tolong dok. Wah ya udah yuk kita tolong aja. Aduh dokter sakit. Kayaknya mau lahiran deh ini. Tolong dokter. Wah sakit sekali dok. Aduh tolong dok. Kayaknya mau lahiran deh. Iya. Tapi aku ini sebenarnya bu. Aduh gimana teman-teman? Aduh dok. Ya udah ayo kita tolong yuk. Aduh. Tuh lihat dulu. Sakit sekali ada. Aduh. Aduh. Wow. Aduh. Ini ada anaknya teman-teman. Aduh dokter. Aduh. Nih. Aduh. Nih ada anaknya aduh. Nih. Hah? Aku punya anak. Iya. Gak mungkin dokter. Ya, tapi gak tahu ini dari perut kamu ini. Aduh itu gara-gara minum air tadi dokter. Wah berarti lain kali jangan minum sembarangan ya. Iya dokter. Bilangin dong sama teman-teman di rumah juga jangan minum sembarangan. Aduh. Nah buat teman-teman juga nih, buat teman-teman di rumah juga, kalaupun haus jangan asal minum ya teman-teman. Harus minum yang bersih teman-teman. Biar nggak sakit perut ya. Biar nggak tiba-tiba teman-teman. Hamil kayak gini nih. Iya nih. Sakit perut jadinya hamil. Yaudah okay. Yuk. Sekarang saatnya kita pamit dengan teman-teman ya. Oke teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye.